Sangatlah indah Membentang luas laut dan daratan Hut P3 ke-50 bertambah meriah Dengan tema satu tujuan jemput kemenangan Jadi pertama-tama Ya, saya si kira kalau melihat kecenderungan belakangan ini, Sendega Uno sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Dari situ kemudian kita melihat bahwa kedua tokoh ini ya terlihat tidak terjadi apa-apa. Sandi menegaskan bahwa Sandi akan tetap mendukung pencapresan Prabowo Subianto untuk yang kesekian kalinya di Pilpres 2024. Sandi mengatakan tegak lurus terkait dengan sikap politik Gerindra yang memang Harga mati bagi Prabowo Subianto untuk maju pilpres, kan itu yang tampak di permukaan ya. Tapi pada saat yang bersamaan, kita juga tidak pernah tahu apakah Sandi akan betul mendukung Prabowo Subianto dengan catatan kembali ke Gerindra, atau sebenarnya mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang bersamaan, Sandi juga terus melakukan roadshow, sosialisasi, dan pendekatan-pendekatan politik ke partai-partai lain, karena bagi saya. Kalau Sandi ingin memelihara harapan besarnya untuk maju di Pilpres, melalui Gerindra tentu saja pintunya sudah tergembok. Tapi Sandi harus mencari alternatif partai lain. Belakangan dikaitkan dengan P3 ya. Itu yang saya kira memang tergantung bagaimana dengan Sandiaga Uno. Apakah Sandi ini betul uh, memupuk harapannya untuk maju Pilpres? Bagi saya kalau itu terus terjadi satu-satunya harapan tentu harus maju dari partai yang lain. Kalau dari Gerindra kok rasa-rasanya agak sulit untuk bisa. Kan sebenarnya yang bicara tentang kedekatan antara Sandi dengan P3 itu adalah internal Gerindra, bukan yang lain. Ini tentu didasarkan oleh dua hal pertama, ini tidak terlepas dari pernyataan Sandi yang juga siap maju di pilpres. Padahal saat bersamaan kita mendengar Prabowo Subianto deklarasi bersama PKB untuk ikut tanding ulang di 2024. Nah, pernyataan elit Gerindra yang menyatakan sebentar lagi Sandi akan bergabung dengan P3 tentu didasarkan pada... Dekatan Sandi yang dalam berbagai kesempatan-kesempatan politik selalu hadir sebagai keynote speak dalam acara-acara penting di B3 di berbagai tempat, ada di Madura, ada di Jogja misalnya, yang sepertinya membuat teman-teman Gerindra itu agak sedikit nggak nyaman dan bahkan gerah. Maka elit Gerindra kemudian mengeluarkan satu statement yang menurut saya sebenarnya secara perlahan ingin mengeluarkan Sandi. Sandi ingin bergabung dengan partai yang lain karena memang dalam berbagai hal misalnya sudah teridentifikasi melakukan pendekatan-pendekatan politik. Kenapa P3? Tentu ini ada mutual interesting. Sandi membutuhkan partai yang kemudian memberikan space yang cukup luas kepada Sandi untuk melakukan kampanye, untuk melakukan sosialisasi, persisnya panggung politik. Supaya Sandi ini terus berada di orbit soal pencapresan. Supaya Sandi terus menurut terus menjadi spotlight pembicaraan tentang kandidasi Pilpres ya. Nah, sementara partai yang lain kok rasa-rasanya tidak ada. PAN misalnya sangat dekat dengan Erick Thohir belakangan, Golkar jelas di situ ada Erlangga Hartarto, Gerindra, PKP sudah ada jagoan masing-masing. Jadi variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa Sandi relatif agak sedikit kliks ya. Saling ada titik temu dengan P3 yang dalam berbagai kesempatan selalu tampil bersama. Bagi P3, mengundang Sandiaga Uno kapasitasnya bukan sebagai kader Gerindra tapi diundang sebagai kapasitas menteri yang memberikan ceramah-ceramah tentang entrepreneurship tentang pertumbuhan ekonomi terkait dengan pariwisata dan seterusnya dan seterusnya dan itu yang sebenarnya argumen-argumen yang selalu oleh dibangun oleh P3 tapi publik melihat dari jauh ada kecocokan antara P3 dengan Sandiaga Uno di mana banyak basis konstituen P3 itu memang menominasikan bahwa Sandiaga Uno adalah capres yang sangat layak untuk mereka usung untuk mereka pilih di 2024 karena Sandi kan irisan politiknya dengan kelompok-kelompok Islam cukup kuat terutama oh. sejak 2017 2019 di mana Sandiaga Uno ya cukup diterima oleh berbagai kelompok kepentingan politik Islam dari irisan pemilih partai P3 salah satunya adalah partai yang menurut saya dari angka-angka statistik memang lebih banyak memberikan suara ke Sandiaga Uno ya. Termasuk juga calon-calon lain. P3 itu kan suaranya split. Ada ke Sandi, ada ke Anies, ada kemudian Ganjar Pranowo, ada juga kepada Prabowo Subianto. Saya kira variabel ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa P3 relatif agak sedikit dekat dan bisa diidentifikasi menjadi bagian dari Sandiaga Uno ya dalam gerakan-gerakan politik belakangan ini.